hari ini adalah isu nasionalnya, Pak. Isu nasionalnya dan ada juga yang masalah di daerah. Yang terutama yang isu nasional, kami menolak Omnibus Law, Pak. RUU, rancangan undang-undang yang baru ini, Pak, yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, yang di dalamnya merevisi undang-undang ketenagakerjaan juga, Pak, di dalamnya. Jadi ada beberapa peraturan itu diringkaskan, digabung menjadi satu RUU itu, Omnibus Law. Nah, yang kami, kenapa kami menolak, ada banyak alasan, termasuk juga dihilangkan di situ ada pidana, Pak, kan? Pidana ketenagakerjaan itu kan ada. Itulah yang selalu dijalankan oleh pengawas ketenagakerjaan. Nah, dengan adanya pidana aja, Pak, keadaan saat ini, aturan itu masih aja, perusahaan itu masih bandel, masih aja susah diselesaikan oleh disnaker. Padahal undang-undang ketenagakerjaan itu sudah bagus, Pak. Kalau dirubah apa jadinya lagi gitu? Bagaimana nasib buruh ke depannya? Nah, yang katanya Omnibus Law ini kan ramah investasi, Pak. Perizinan dipermudah dan apa segala macamnya di dalamnya itu diatur. Terus pengusaha itu dipermudah juga dengan menggaji buruhnya bisa upah per jam di dalamnya itu. Terus PKWT itu boleh 5 tahun, Pak. Yang sekarang Undang-Undang 13 itu hanya boleh diperbolehkan itu diperpanjang 2 kali dan maksimal 3 tahun. Dan di nanti di RUU yang baru ini, yang dirancang ini, yang mau diterapkan ini, itu 5 tahun. Itu yang sangat merugikan kami, dan kami semua buruh terpanggil untuk menolak itu semua, Pak. Dan kami, yang utama itu, kami meminta kepada Bupati untuk mendukung kami mengeluarkan rekomendasi untuk bersama-sama menolak aturan itu, Pak, Omnibus Law ini. Yang kami melihat juga dari DPP, bahwa ini kesannya seperti disembunyikan, Pak. Maksudnya itu, kalau memang ini aturan ini untuk semua orang, semua pihak harus dipanggil. Jangan cuma pengusahanya aja yang dipanggil untuk berunding, dan akhirnya aturan itu berpihak kepada mereka. Harusnya dari perwakilan buruh juga di DPP kami dipanggil, biar enak, sama-sama enak. Di Penajam, itu sudah ada dikutip, sudah diterapkannya UMSK, Pak, sektor perkebunan. Di sini kan baru ada sektor pertambangan, Pak, yaitu ya seperti teman-teman NPE yang ada di sana, karena federasinya itu. Nah, di Kabupaten Berau kemarin kami pada tanggal 3 bulan 10 kemarin, kami kan demo seperti ini juga, Pak, ke Disnaker. Dan pada saat itu, Bapak Wakil Bupati, Pak Rustam Tomo, mengeluarkan surat dukungan, termasuk juga DPR juga, Pak Mardi Pandi sebagai Ketua DPR, mengeluarkan surat dukungan untuk segera dijadikan ini sektor perkebunan ini sebagai sektor unggulan agar dirundingkan upah sektornya. Nah, sampai sekarang, Pak, belum ada itu, Pak. Nah, nggak tahu itu sampai di mana, mungkin Bapak bisa nanti tanyakan ke pihak yang ini Bapak tuju, yaitu Disnaker, ditanyakan sampai kemana, Pak. Kami juga minta penjelasan tentang itu, Pak, upah sektor perkebunan itu. Kami datang ke Bupati meminta ketegasan dari Bapak Bupati, bagian daripada kami, Pak, karena Bapak sebagai Bapak kami yang bisa memberikan teguran secara langsung terhadap perusahaan itu, Pak. Karena kalau kita berbicara terkait perubahan undang-undang ketenagakerjaan pun juga, Pak, betul-betul sangat merugikan daripada buruhnya, masalah Omnibus Law-nya, Pak. Terkait masalah permasalahan buruh yang ada di Kabupaten Berau, Pak, betul-betul sangat merugikan daripada buruhnya yang ada di Kabupaten Berau. Nah, ini yang membuat kami ingin menyampaikan ke Bapak kembali supaya bisa diselesaikan, Pak. Karena jujur permasalahan ini, Pak, menjadi dilematis terhadap kawan-kawan buruh. Yang pertama PTKBM, Pak, sudah dikeluarkan nota khusus dan harus diberikan tindakan sanksi administratif perusahaan, tapi sampai sekarang, Pak, tidak dijalankan. Nah, terus termasuk permasalahan kawan-kawan di tata wisata, ada dua kesepakatan yang sudah diberikan terhadap kami dan disaksikan oleh Dinas Ketenagakerjaan, tapi lagi-lagi tidak ada penyelesaian yang bisa menimbulkan kesepakatan antara kedua pihak, Pak. Nah, ini yang membuat permasalahan muncul kembali di Kabupaten Berau.
kami berharap selaku masyarakat Bapak di Pulau Kesini agar mendukung penolakan kami ini terhadap RUU Omnibus Law. Kenapa? Karena di Pulau ini tidak pernah ada masalah yang cukup membuat pengusaha, kalaupun ada itu hanya sebagai apa saja lah, hanya alasan-alasan atau alibi belaka saja yang dibuat-buat hanya untuk yang katanya menghambat investor masuk. Nah, terkait dengan selama ini, sebenarnya persoalan-persoalan masalah perundang-undangan ini saja seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara saya tersebut, itu saja sudah tidak bisa diindahkan atau tidak bisa direalisasikan dengan baik oleh pengusaha. Apalagi sampai sekarang mau berubah lagi. Yang lebih mementingkan pengusaha tanpa memikirkan kepentingan hak dasar daripada buruh. Dimana bahwa salah satunya perjuangan kawan-kawan di sini, bagaimana masyarakat buruh ini bisa sejahtera? Bagaimana perjuangan kita selama ini agar upah menjadi upah yang layak? Bagaimana kawan-kawan bukatan sekarang ini, yang saat sekarang ini yang telah dari dulu lama kami perjuangkan, ada UMSK perkebunan, Pak? Kita duduk bareng, apa masalahnya? Nah, coba nanti kita telusur itu. Kalau memang ini kenapa tidak? Misalnya asetnya kan bisa diamankan itu. Cari ya. Solusi, jangan sampai buruh dikorbankan. Yang pertama, yang kedua, terkait dengan upah minimum sektor perkebunan. Nah, coba nanti pelajari regulasinya. Dan saya setuju saja kalau itu memang menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Berau, memang benar iya. Coba nanti akan kita kaji. Artinya gini, saya sebagai pemerintah daerah akan menyetujui usulan-usulan kalian sebatas memang dibenarkan oleh sebuah regulasi dan peraturan perundang-undang. Kita harus bekerja secara profesional. Saya dalam hal ini tidak berbicara tentang yang lain-lain, kecuali ingin menjadi pemimpin yang betul-betul sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di negeri ini, tanpa embel-embel yang lain. Nah, yang ketiga tentang Omnibus Law. Omnibus Law ini kan sebetulnya penyederhanaan undang-undang yang dibuat dalam satu pintu, dan di situ mencakup berbagai macam sektor, diatur satu paket. Ini maunya Bapak Presiden Jokowi untuk menyederhanakan supaya tidak terlalu banyak undang-undang di Indonesia. Nah, termasuklah di dalamnya itu ada 11 macam saya lihat itu sektor diatur. Nah, untuk itu saya hari ini kalau disuruh menolak atau tidak menolak, saya belum bisa berkomentar. Kalau Omnibus Law-nya sendiri kita kan belum bahas nih, belum tahu apa buahnya. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah bukan menolak atau bukan juga mendorong, tetapi yang saya inginkan adalah Omnibus Law ini tolong dibahas oleh DPR RI dan pemerintah untuk tidak hanya semata-mata berpihak kepada pengusaha, kemudian tidak berpihak kepada buruh. Bikinlah undang-undang yang berkeadilan. Bikinlah undang-undang yang tidak semata-mata disetting untuk kepentingan pengusaha sementara mengobarkan buruh. Pengusaha itu tidak mungkin sukses tanpa ada buruh. Ya. Dan buruh tidak mungkin bisa bekerja secara profesional dan betul-betul menepati jam kerja dengan baik kalau penghasilan yang dia terima pas-pasan, apalagi tidak ada kepastian. Anda bisa bayangkan, kan kita tahu betul kalau berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 itu kan yang boleh dikerjakan secara outsourcing adalah pekerjaan yang sifatnya temporer, sewaktu-waktu. Begitu misalnya sudah merupakan pekerjaan kontinu dari perusahaan itu, tidak layak untuk di outsourcing-kan. Misalnya contoh, bikin barang, bikin gudang, bikin perumahan sementara, itu boleh di outsourcing-kan karena sifatnya
Setelah selesai itu stop pekerjaannya. Tapi pekerjaan nombak sawit, ya, ya, pekerjaan membersihkan, memupuk, ini kan pekerjaan yang sepanjang perusahaan ada, ini ada terus. Yang begini, ini tidak boleh di-outsourcing-kan, kan itu pekerjaan yang sifatnya permanen. Saya kira undang-undang yang terdahulu itu sudah relatif bagus. Cuma masalahnya adalah dengan terbitnya undang-undang nomor tentang otonomi daerah, undang-undang nomor 23 tahun 2014, itu kewenangan untuk pengawasan tenaga kerja dihilangkan di kabupaten, disimpan lagi di provinsi. Pada rentang kendali provinsi ke kabupaten itu kan tidak mungkin. Ada apa negeri ini, padahal kemarin sudah bagus. Nah, untuk itu, rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya ulangi tentang Omnibus Law, saya selaku pemerintah Kabupaten Berau dalam hal ini menyarankan kepada DPR RI sebagai wakil rakyat Republik Indonesia dimanapun kalian berada, fraksi apapun, tolong undang-undang terkait Omnibus Law ini betul-betul dikaji secara mendalam dan memperhatikan aspirasi dari buruh yang hari ini sedang marah. Yang hari ini sedang marah. Jangan jadi wakil rakyat kemudian mengekor kepada pemerintah yang sesungguhnya pemerintah boleh jadi tidak pro kepada rakyat. Nah, untuk itu saya minta, saya hari ini tidak pada posisi menolak, tapi ini memberikan masukan kepada seluruh pemerintah dan juga kepada seluruh wakil rakyat yang ada di Senayan sana agar supaya membuat undang-undang yang bikin negeri ini tentram, yang bikin negeri ini aman, yang bikin buruh bisa tidur nyenyak dan ada kepastian hukum atas pekerjaan mereka. Kita doakan seluruh anggota DPR RI yang masih punya hati nurani, mudah-mudahan bisa membawa aspirasi rakyat dari daerah, dan ini adalah menjadi masalah besar secara nasional. Kalau sampai undang-undang ini mengkebiri hak-hak buruh, pasti akan tidak tentram dan tidak damai negeri. Kita juga menghimbau kepada pengusaha, jangan terlalu banyak mengintervensi kepada undang-undang ini. Berikan pemerintah hak untuk mencoba membuat undang-undang secara objektif, agar supaya kalian juga sebagai pengusaha bisa hidup dengan damai dan tentram karena adanya buruh yang mensupport kalian. Agar dimasukkan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Berau yang sudah kita bahas di tahun 2019, Pak. Dan itu sudah disepakati dalam pertemuan rapat LKS Tripartit. Kemudian kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, memberikan laporan kepada Wakil Bupati selaku pembina LKS Tripartit, kepada pemerintah daerah memberikan rekomendasi bahwa di dalam pertemuan forum LKS Tripartit tersebut, forum setuju agar perkebunan kelapa sawit dimasukkan menjadi sektor unggulan selain sektor pertambangan atau batubara. Nah, yang menjadi bahan permasalahan memasuki di anggaran tahun 2020 kembali lagi bahwa tahapan pengusulan sektor unggulan tersebut ini harus melalui kajian dari Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahanlah artinya melakukan apa yang menjadi masalah, artinya mungkin dalam hal ini Bapak Bupati juga belum mengetahui. Kegiatan Dewan Pengupahan ini, Pak, hanya kita mendapat anggaran 2 OKA, hanya 2 kegiatan. Sementara kegiatan rapat itu selain UMK juga UMSK, sektor pertambangan. Nah, untuk Dewan Pengupahan, nah, kita untuk mengadakan rapat anggaran yang sangat minim sekali. Kemudian di LKS Tripartit hanya 1 OKA. Belum lagi bahwa berdasarkan rekomendasi yang kami berikan kepada Bapak Bupati, bahwa selain dalam kajian rapat Dewan Pengupahan, ya paling tidak bahwa sesuai dengan LKS Tripartit itu, masing-masing stakeholder antara serikat pekerja dengan serikat buruh mungkin keterwakilan mereka untuk melakukan studi banding kepada sektor yang telah memiliki sektor unggulan khususnya perkebunan kelapa sawit. Itu juga tidak dianggarkan dan tidak tercover. Nah, itu juga menjadi suatu masalah kami dinas. Dalam permasalahan ini bukan kami dinas artinya tidak bisa mengakomodir, namun segala sesuatu memang kembali lagi adalah keterbatasan dana.